Gak ada. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kayaknya udah lama saya nggak upload video ya. Jadi hari ini rencananya saya mau ke Costco, kita belanja lagi, kita cari-cari produk apa aja sih yang menarik perhatian saya di sana gitu ya. Dan cuaca hari ini kurang sedikit mendukung. Agak hujan di sini ya di Melbourne. Jadi sebenarnya ini udah masuk summer. Summer tuh harusnya cuacanya panas gimana gitu ya. Tapi hari ini dan maksud saya minggu ini Mama. Kebanyakan tuh hujan tiap pagi hari dan sore hari gitu. Jadi di sini tuh nggak jelas sebenarnya cuacanya ya. Oke, so nggak usah lama-lama lagi, ikutin saya terus. Terima kasih. Nam. Oke, sekarang udah ada di pom bensin. Kita mau isi bensin dulu ya. Sebentar, soalnya ini bensinnya sudah mulai habis. Nah, nanti baru kita mulai belanjanya. Hari ini hujan deras sekali di Melbourne. Sampai nggak kelihatan ya. Ini masih nunggu di dalam mobil, nggak bisa keluar karena hujannya deras banget. Jadi kayaknya harus nunggu reda dulu sebentar ya, karena saya nggak bawa payung. Aduh, hujannya deras banget teman-teman, tuh bisa lihat di belakang saya. Jadi saya ini masih ada di mobil, belum bisa turun karena kebetulan nggak bawa payung ya. Tuh. Hi baby. Hi. What you doing? Shopping. Shopping. Oke, akhirnya kita udah masuk ke dalam Costco. Kita lihat apa aja sih yang ada di sini ya. Oke, di sini ada microwave. Kita lihat harganya sekitar $300 ya atau 3 juta. Ini microwave merek Bosch. Ada juga Panasonic. Ini kita langsung ke bagian elektronik ya, begitu masuk dari pintu depan. Harganya $260 atau 2.600.000-an ya. Nih, ini ada tipe lain lagi, Panasonic. Harganya 480. Terus sekitar 4.800. Itu banyak banget di sini produk-produk. Ini toaster merek apa sih ini? Kilongnya ya. Toaster di sini banyak banget. Terus ini apa sih? Oh, ini buat jaffle ya. Ini jaffle untuk bikin roti. Tuh, di sini banyak banget produk-produknya. I don't know. Oh, di sini ada rice cooker juga tuh, ada rice cooker merek Cooco, harganya 1.300.000-an. Tapi saya nggak beli karena saya masih ada rice cooker di rumah ya. Ini merek Tiger, harganya sekitar 5 juta ya. Ini rice cooker juga. Tuh, teman-teman lihat sendiri. Oh, ini coffee machine. Nah, ini ada Kenwood. Kenwood
food processor, harganya 3.600 ya. Terus kita 3.600. Lalu ada coffee machine juga. Di sini merek Breville 700 atau sekitar 7 jutaan ya. Sekitar 7 juta. Oke, kita lanjut. Ini apa sih? Squid ya. Ini cumi, teman-teman tuh, cumi shredded. Squid. Ini juga smoked shredded sama ini scallop, ada scallop. Harganya berapa? $20 atau sekitar 200.000. Isinya sedikit banget, paling cuma ada 5. Mahal ternyata scallop ya. Tuh ini shrimp. Ini ada shrimp atau udang. Ini cracker udang ya. Ya harganya $10. Ada candies. $10. Dan ini almond. Almond harga $16. Ini ada pistachio. Pistachio di sini agak, kalau menurut saya agak mahal ya. Sekitar 290.000. Ini isinya kurang lebih, coba. Ini nggak nyampe sekilo tuh. 600 gram ya. Cuma 600 gram, nggak nyampe 1 kilo isinya. Macadamia $600. 27. Okay. Ini $17. Ini walnut. Walnut atau sekitar 170.000 ya. $17. Oke, okay, lanjut ya. Ini ada pickle. Pickle berapa harganya? $13 ya, atau sekitar 130.000. Kita lihat aneka pickle ya. Oh, ini olive nih, ini kalamata olive 100 berapa sih? 130.000 ya. Kayaknya saya mau beli satu. Ambil satu deh. Beli satu. Ini favoritnya Pak suami. Ini ada olive $10. Ini olive hijau ya atau zaitun nih, teman-teman. Ini zaitun juga sama harganya 1 kilo isinya 130.000. Ini apa sih? Hot pepper. Sambal. Oh, ini look like sambal ya, 160.000. Oh, chili crush. Sauce. Mau dong oyster sauce? Mau, enggak mau dong. Aduh, oyster sauce. Kebetulan lagi habis oyster sauce di rumah. Beli satu $5.99 atau $6.60 ya, teman-teman. Saya beli satu. Ini enak banget. Tuh masih cari-cari, teman-teman, masih pilih-pilih ya. Tadi sebenarnya mau cari chips nih buat anak-anak, tapi nggak ada yang favoritnya mereka yang rasa original. Adanya yang spicy. I'm sorry, Mama. Oke, okay, ini ada durian nih. Durian peel. $19. Ini apa sih? Kayak chips ya? Okay. Sweet and crispy. Mama, Daddy. $190.000 segini. Mama, Daddy. Daddy? Yes.
Tuh udah di lengkeng ya. Yes. Lengkeng, tuh ada lengkeng di sini teman-teman, tapi yang udah dikeringkan ya. Dry longan di sini. Ini beratnya sekitar 300 gram, hampir 400 gram. Lagi diskon jadi $12. Dari $16 lumayan ya. Tapi saya nggak mau beli ah. Saya mau cari yang lain dulu. Tuh. Di sini ada dry mangoes atau mangga nih yang sudah dikeringkan. Organik ya. Ini beratnya kurang lebih tuh 1,13 kg. Harganya 330.000 ya, kurang lebih tuh. Dry mangoes. Lalu di sini juga ini fruit cake mix tuh. Macam-macam. Ini hazelnut. Hazelnut 300.000 ya. Ini 1,1 kilo beratnya. Tuh. Nah, ini Otis slice harganya 170.000. Kayaknya saya mau ambil satu ya, teman-teman. Ya, isinya 36. Ini lumayan buat cemilan sehat, buat sarapan juga. Nanti aku ambil satu deh. Ya, kita ambil satu sini. Go down. Okay, 1 minute. $12. Mami beli ini nih. Awas baby sayang mama. Awas nanti kena pintu. Ini mau beli cheese, mix cheese. Ini si Sarah suka ya, anak-anak suka banget. Ini bisa dibuat pizza ya, untuk topping pizza juga enak. Harganya Rp130.000 per bungkus. Ya, saya mau ambil satu. Saya mau ambil satu bungkus. Oh, cheese. Ya. Oke, sini tuh kebetulan emang mau cari almond milk atau susu almond ya. Ini sehat banget untuk sarapan pagi-pagi. Jadi saya mungkin mau ambil satu box ya. Satu box ini isinya berapa sih? Isinya 12 ya. 12. Ini pack ya, 12 pack. Ya ambil deh, Bapak, satu. Ini berat, lumayan berat. Ya lumayan berat. Terus kita ambil satu. Ya, satu box susu almond. Oke, ini ada jus Rp160.000 ya harganya. Ini kurang dari 2 liter beratnya. Ini pomegranate juice. Saya beli satu. Kita coba ya. Kita coba. Coba enak apa enggak rasanya gitu ya. Cheesecake. Ini aneka cake. Ada. Teman-teman, ini ada sayur favorit saya. Ada sayur okra frozen, harganya Rp110.000 ya. Saya mau beli satu nih. Ini susah. Bapak ambilin dong, Bapak. Beratnya 2,5 kilo ya, 2,5 kilo. Jadi ini lebih murah daripada kita beli yang fresh ya. Nah, saya mau beli satu. Beli satu okra, yay. Tuh ada jus jambu di sini, harganya Rp160.000 ya, kurang lebih ya. Ini untuk 2 botol ya, 2 botol kayaknya sekitar 2 kilo, 2 liter maksud saya. Rp160.000. Lumayan mahal ya. Kalau menurut saya sih ini mahal. Lalu ini ada mango. Jus mango Rp140.000 per botolnya. Ya.
beli water nggak boleh ketinggalan. Ini harganya hanya 65.000 kurang lebih. Saya beli satu. Beli satu apa dua? Satu. Beli satu aja lah ya. Satu aja. Buat anak-anak. Karena botolnya kecil. Itu mami mau beli ini dulu. Mau beli susu. Seperti biasa, di sini susu lebih murah ya teman-teman ya. Kita lihat harganya hanya $4.29. Kalau di Kohl's sekitar 45.000 ya harganya. Ini isi 3 liter. Jadi saya mau beli di sini. Ini lumayan murah. Cheese taruh sini ya. Full cream. Oh. Yeah, cold. I know. Udah buy one more. Enough. Udah. Ya. Yeah. Iya. Tri aja ya. So, telur di sini lebih murah ya, teman-teman. Ini 110.000, isinya 30 ya. 30 pieces 110.000. Jadi saya beli satu. Aneka macam roti 65.000 ya. Ini isinya berapa? 12 ya? 12 pieces. So, kita ambil satu deh. Kita ambil satu nih. Kita ambil satu roti sayang mama. Taruhnya sini aja. Iya itu roti ya, sih. Tuh teman-teman, ini aneka pizza. Harganya 150.000 ya. Ini gede banget pizzanya ukurannya. Tuh. Gede banget ukurannya. Lalu di sini juga ada chicken platter. Tuh, aneka macam. Chicken wings, chicken wings 160.000 ya. Tuh. Ini ada mac and cheese. Mac and cheese 80.000. Dan Alfredo pasta, tapi saya nggak beli kali ini, saya mau beli yang lain aja. Caesar salad $15. Mau with cheese loh ini, with feta cheese. Ya, sih, ya with the eggs. Ini sih mirip gado-gado ya. ada telurnya gitu. Chicken breast, shredded. Ini ayam sudah di Sedip ya, 180.000. Seperti biasa saya mau beli ayam. Ini ayam panggang ya. Di sini harganya lebih murah teman-teman. Hanya 70.000. Hanya 70.000 rupiah saja. Ini saya mau cari yang fresh ya. Semuanya juga fresh. Ini besar banget ukurannya ya. Jadi saya mau ambil satu. Ayam panggangnya lumayan besar. Tuh, ini aneka roti. Tuh, ada aneka macam roti di sini. Start. $18 loh ini. Ih, pengen ih mami. Mami beli ah ini ah. Ini kayaknya enak. 180.000. Mami beli ini ah. Mami beli ini satu for 2G star. Ini apa, donat ya? Donat enggak? Enggak dulu kalau donat. Itu cake. Kamu mau enggak? Sendok. Iya, cake yang big ya. Oke. Okay. Mau di sini harganya 300.000 Black Forest. Ini ukurannya lu yes. Ya. Jumbo ukurannya tuh. Iya, gede banget. Mau i baby? Yes. Oke, okay, kita ambil satu ya. Ya, itu gimana mami susah. Nanti mami panggil bapak. Taruh di sini aja di bawah. Itu mudah-mudahan nggak jatuh ya. Di satu cake. Apa sih beetroot ya? Beetroot lagi discount teman-teman. Jadi $8, 80.000 ya, kurang lebih. Saya ambil satu aja. Ya. Kita ambil satu.
lumayan, 2 dolar discount. Basketnya udah mulai penuh. Ini apa ini? Semangka. Semangka 170.000. Satu 170.000 semangka. Kita lihat lagi. Oh, orange. Yes. We need orange. Let's see how much ya. Coba saya mau beli jeruk, kita lihat di sini berapa. Karena biasanya di toko langganan saya itu hanya 4 dolar ya per kilonya. Per 3 kilo. Jadi kita lihat di sini berapa orange-nya. Oh, di sini agak mahal, teman-teman. Di sini 130.000 4 kilo ya. Kalau di tempat langganan saya itu sekitar 5 dolar atau 50.000 per 3 kilo. Jadi saya belinya nanti aja deh. Kita cari yang murah-murah aja ya. Ya, ini ada turkey atau ayam kalkun ya. Di sini 11 dolar atau 110.000 per kilo. Jadi satu kalkun itu harga, saya nggak tahu ini berapa kilo. Karena besar-besar sekali. Tuh. Itu black pepper 90.000. Ini apa sih, pink salt ya, Himalayan salt. Ini 110.000 ya. Tuh. Tuh di sini cacao powder 140.000 ya. Ini beratnya 1 kilo tuh. Tuh cacao powder ada di sini. Ini juga sama, hanya beda merek. Harganya sama, 140.000. Tapi ini lebih kecil ya, jadi ini lebih mahal nih ya. Ini beratnya hanya berapa ini? 600 gram, kurang dari 1 kilo ya. Tuh, 140.000. Oke, okay, you want go home? One minute. Nah, di sini ada avocado oil, teman-teman. Atau ini minyak alpukat ya. Ini harganya 190.000 per botol. Ini per botol itu isinya, kita lihat ya. 1 liter ya. 1 liter 190.000 tuh. Ini avocado oil. Lalu di sini juga ada grape seed oil. Nah, atau anggur ya. Ini biji anggur, minyak biji anggur. Harganya Rp170.000. Tuh. Ini isinya 2 liter. 2 liter ya. Mama. 2 liter this one. Ya, 2 liter how much? 200.000. Yeah. So it's better this. This how much? 24. Ya, yeah, 24. Yeah, oh, discount 3 dollar discount 24 for 3 liter. Ini ada olive oil, teman-teman. Olive oil 3 liter ya. Sini kita ambil nih. Isinya 3 liter. Harganya 240.000. Tuh. Kita beli satu ya. Ini lagi diskon kebetulan 3 dolar. So, kita ambil satu. Go home. Oke. Okay. Di sini ada canola oil, teman-teman. Ini harganya 130.000 ya per botol. Jadi per botolnya tuh isinya 4 liter. Ini kalau menurut saya murah ya. Lumayan murah kalau dibandingkan harga di supermarket biasanya saya beli. Tapi kali ini saya nggak beli dulu. Beli? Ya udah deh, beli aja satu ya mumpung di sini, karena nggak tiap hari kan ke Costco ya. Oke, okay, one minute. Ini mami beli aja deh satu. Tuh, beli satu. Sebenarnya ini nggak terlalu butuh banget ya, tapi karena kebetulan lagi ada di sini jadi beli aja. Soalnya stok minyak di rumah tuh masih banyak. Oke, lanjut. Penuh banget.
Yuk. Ya, oke, kayaknya udah dulu ya belanjanya. Jadi nggak terlalu banyak juga hari ini belanja kita. Saatnya kita pulang. Belanjanya sudah selesai. Oke, kayaknya segitu dulu belanja kita di Costco kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Baby, say bye. Bye. Bye.